Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi di channel aku nih, Mama Kendra. Alhamdulillah bisa upload lagi nih di minggu ini. Dan kali ini tuh aku mau sharing tentang belanja mingguan and food prep ya, teman-teman. Oke, diawali dengan belanja ke pasar ya, teman-teman. Seperti biasa, ini aku belanjanya di Pasar Gede Bage. Dan ini tuh waktu sore-sore ya. Dan alhamdulillah pasar ini tuh kayaknya 24 jam gitu ya. Mau pagi, siang, sore itu tuh selalu ada stok-stoknya gitu ya. Dan ini pun pas sore-sore juga masih fresh-fresh gitu. Oke, nah kali ini yang pertama aku beli adalah ayam ya teman-teman. Kali ini tuh aku beli ayam potong, belinya setengah kilo aja gitu. Nah ini tuh setengah kilo harganya tuh Rp20.000. Lanjut di sebelahnya itu ada cumi perikanan asin gitulah. Jadi aku beli cumi, ini tuh belinya yang harga seperempatnya tuh Rp25.000. Dan aku tuh belinya 2 ons ya teman-teman, jadi Rp20.000. Oke, selanjutnya ini aku beli ikan pindang tongkol dan aku pesannya yang putihnya aja gitu, gak mau ada yang hitam. Aku belinya 10 ribuan aja. Lanjut ini aku beli sayur, di sini aku beli sayur sopen ya teman-teman, dan juga tambahan wortelnya. Lanjut ini aku ke depan lagi, jadi itu aku belanjanya dari belakang ke depan ya teman-teman. Ini tuh aku nyari sayur bayam, alhamdulillah nih ketemu, dan alhamdulillahnya itu si sayur bayamnya juga masih fresh gitu pokoknya mah. Jadi ini tuh masih baru gitu. Ini tuh aku belinya 3 ikat 5 ribu tuh 3 ikat. Lanjut ini ke percabean, seperti biasa aku beli cabai hijau, cabai merah, dan juga perbawangan ya. Selanjutnya ini aku beli telur ya teman-teman. Biasanya kalau aku beli telur itu pilihnya yang kecil-kecil gitu, karena memang kalau misalnya kecil-kecil 1 kilo itu jadi lebih banyak gitu kan ya isinya. Nah sekarang itu harga telur lagi naik ya teman-teman. Di sini aku beli itu 1 kilo harganya Rp31.000 gitu. Tapi aku cuma beli 12 butir gitu teman-teman, 19 ribuan gitu kalau nggak salah. Lanjut di sini aku beli tahu dan tempe seperti biasa. Kali ini tuh aku belinya tahu putih, dan ini tuh udah mulai maghrib, udah mau maghrib gitu, jadi langsung deh pulang. Nah ini aku tunjukin dulu nih meal plan selama 1 minggu. Jadi ini yang tadi aku belanjain, ini sesuai sama meal plan yang sudah aku buat ya teman-teman. Jadi pokoknya kalau misalnya aku belanja itu wajib untuk ngecek stok yang ada di kulkas, terus memanfaatkan stok-stok yang ada gitu buat masak di minggu itu. Nah untuk menu-menu di minggu ketiga ini tuh aku lebih banyak nyari referensi gitu di TikTok. Jadi ada gitu satu akun yang memang dia tuh si konten-kontennya tuh tentang masak menu harian gitu. Itu ngebantu banget sih buat aku biar menunya gak itu-itu aja ya. Lanjut di sini mulai nih aku bongkar si belanjaan mingguannya dan langsung lanjut food prep ya teman-teman. Maaf nih ya teman-teman kalau voice overnya itu agak sedikit berisik. Ini tuh sebenarnya kalau aku voice over itu berbarengan dengan bunyi air akuarium, jadi suaranya itu agak-agak jernih ya teman-teman. Mudah-mudahan tetap enjoy dan gak keganggu ya. Oke, ini yang pertama, di sini aku beli ayam seperti biasa. Ini aku beli ayamnya setengah kilo aja, dan yang potongan ayam potong, maksudnya kan biasanya tuh aku beli yang ayam fillet ya. Jadi si ayam ini aku tuh rencananya bakal dibikin sayur sop ayam, dan juga mungkin setengahnya lagi nih aku rencananya mau dibikin tahu baso gitu teman-teman ya. Oke, sebelum dimasukin ke food container ini aku biasanya dicuci-cuci dulu ya teman-teman, dicuci bersih ya, karena ini kan nggak fresh gitu, maksudnya tuh nggak dipotong langsung, jadi takutnya ada debu dan lain-lain, jadi aku cuci dulu. Kalau misalnya nih belinya itu fresh gitu, langsung potong di sana, maksudnya langsung disembelih gitu ya si ayamnya, terus langsung dipotong-potong dan kita langsung bawa pulang, itu nggak usah dicuci dulu loh teman-teman. Jadi langsung aja dimasukin ke food container, baru deh dimasukin ke freezer. Nah kalau teman-teman gimana nih kalau misalnya beli ayam kayak gini, suka langsung dimasukin ke food container atau dicuci dulu? Boleh sharing-sharingnya ya. Oke, ini ayamnya aku bagi dua, yang satu untuk sayur sop, dan satu lagi tuh untuk bikin tahu baso gitu, atau enggak untuk pelengkap di menu lainnya.
Dan ini harganya setengah kilo tuh 20.000, dan aku minta untuk potongannya dada aja ya, teman-teman, potongan dada gitu. Lanjut, selanjutnya di sini aku beli pindang tongkol. Pindang tongkol ini harganya 10.000. Ini rencananya tuh aku mau bikin pindang suwir cabe hijau. Oke, selanjutnya di sini tuh aku beli cumi asin nih, teman-teman. Di sini beli cumi asinnya 2 ons ya, harganya tuh 20.000. Untuk cumi ini tuh aku rencananya mau bikin cumi cabe hijau lagi, cumi sambal hijau gitu ya. Pakai surian cabe hijau, cabe merah, pakai tomat gitu, itu udah enak banget pokoknya menu itu. Selanjutnya di sini aku beli sayur sop nih, paket sayur sop. Jadi ini tuh udah ada kol, terus ada wortelnya dan juga ada buncisnya. Untuk tambahan lainnya di sini tuh aku beli wortel juga nih, teman-teman, dan juga untuk buncis sama kentang masih ada dari minggu lalu untuk penambahan sayur sop. Tapi si wortelnya itu layu gitu. Jadi aku rendam pakai air biar dia tuh dia jadi lebih segar. Sebenarnya kalau untuk penyimpanan wortel aku tuh lebih suka untuk di alasi tisu aja, karena kalau pakai air itu tuh harus rajin untuk ganti airnya 2 hari sekali, dan aku tuh suka lupa itu, akhirnya dia jadi membusuk gitu. Oke, selanjutnya ini aku beli bayam nih, teman-teman. Untuk bayamnya aku rencananya mau bikin sayur bening bayam wortel aja pakai kol gitu, ditemenin sama tempe penyet. Nyobain nanti tempe penyet. Nah, untuk si bayamnya ini tuh 5.000 dapat 3. Udah lama banget ya aku enggak masak bayam, udah bertahun-tahun kayaknya enggak masak bayam, dan aku nih bagi menjadi 2 si bayamnya untuk 2 kali makan gitu. Karena kan kalau sayur bayam tuh nggak bisa diangetin lagi ya, teman-teman. Jadi harus 1 kali masak. Jadi untuk sayurnya aku bagi menjadi 2 kali makan. Oke, selanjutnya di sini aku beli apa nih? Tahu putih. Tahu putih ini aku beli 1 bungkus harganya 6.000, isinya 10, dan ini tahu putih itu gede-gede gitu si tahunya. Seperti biasa ini tuh aku mau bikin tahu goreng, nanti bikin tahu goreng terus pakaiin sambal kecap gitu, dan tahu-tahu lainnya lah, menu tahun. Biasanya tahu-tahu aku sebagai pelengkap si menu hariannya sih, teman-teman. Kalau misalnya banyak yang berbumbu gitu ya, bumbunya tuh udah banyak gitu ya, biasanya aku cuma tambahin sama tahu aja. Lanjut di sini aku beli bawang daun. Di sini aku beli 3.000-an nih, teman-teman. Tapi sayangnya si bawang daunnya tuh gede-gede gitu ukurannya. Aku tuh lebih suka yang kecil-kecil gitu. Dan ini tuh harga 3.000 udah banyak juga ya, teman-teman. Ya cukup insyaallah untuk 1 minggu ke depan. Jadi biasanya tuh aku nyetoknya sekarang 1 minggu untuk bawang daun itu belinya 3.000. Oke, lanjut di sini aku beli cabai merah sama cabai hijau. Cabai hijaunya 7 buah dan cabai merahnya 3. Ini tuh totalnya cabai merah sama cabai itu tuh 7.000 ya, teman-teman. Dan untuk cabai rawitnya itu aku masih ada stok dari minggu lalu, sama cabai apa tuh keriting merahnya juga masih ada. Nah, ini masih diplastikin sebenarnya dari minggu lalu, jadi aku belum masukin ke food container. Dan ini tuh nggak lupa buat dilepasin si tangkainya ya, teman-teman. Terakhir di sini aku beli sereh nih, teman-teman. Beli sereh ini harganya 2.000, itu dapat 5 batang apa 4 batang gitu ya. Dan ini aku potong-potong buat dimasukin ke toples ini, dan nanti dikasih air. Dan airnya wajib diganti sih 2 hari sekali, kalau enggak itu tuh jadi kayak hilang gitu si aroma serehnya. Jadi kita harus ingat nih untuk ngeganti ini. Dan terakhir ini tuh aku beli tempe ya, teman-teman. Tempenya ini satu papan gini tuh 5.000, tapi belum matang banget, jadi harus disimpan atau didiamin dulu gitu ya sampai dia terbentuk tempenya. Oke, alhamdulillah ini udah beres, masukin kontainernya. Cuman aku ada yang kelupaan beli bawang merah nih, teman-teman. Jadi bawang merahnya harusnya beli 5.000-an gitu.
Tapi tinggal beli di warung aja. Ini udah beres, tinggal aku tutup-tutupin. Dan untuk sayurannya jangan lupa dikasih tisu. Untuk totalnya semuanya itu adalah 93.000. Karena si telurnya itu aku uangnya itu dari uang bulanan ya. Jadi bagi dua gitu, 10.000 gitu. 10.000 dari belanja mingguan, 10.000 dari jatah telur gitu. Jadi mungkin kalau ditambahin sama bawang merah nih yang ketinggalan, itu tuh pas lah ya 100.000. Itu alhamdulillah, jadi masih ada sisa sebenarnya 50.000. Nah, 50.000 ini biasanya tuh aku pakai untuk apa, jaga-jaga gitu ya teman-teman. Kadang-kadang tempenya suka habis atau tahunya tuh ada habis, terus bumbu-bumbunya atau enggak bisa beli di luar dan lain-lain gitu. Jadi intinya belanja mingguan itu bisa hemat loh teman-teman, untuk cukup satu minggu dengan 150.000. Bahkan ini tuh cuma habis 100.000, asal kita bisa memanfaatkan bahan-bahan yang ada atau bahan-bahan sisa yang sebelumnya, dan juga menulis meal plan dulu biar sih semua bahannya itu tergunakan dengan baik. Oke, terima kasih banyak nih buat teman-teman yang udah nonton video ini tuh sampai akhir. Mudah-mudahan video ini tuh ada sedikit manfaat yang diambil. Jangan lupa nih bantu untuk subscribe, like, dan komen ya. Assalamualaikum, bye-bye.